50, 40, 30, 20, 10. Ya, kita lagi ngambilin rambutan untuk dibagi-bagikan, terutama untuk mama. Nah, hari ini saya mau sama mama. Nah, jadi saya masih sendiri di sini. Suasana sama anak-anak masih di Bali. Jadi rumah ini sepi tanpa mereka. Di atas juga. Masih banyak yang harus diambil. Kalau nggak kebijuan codot, jadi malah nyampah. Kita harus duluan. Nah, juga nggak ada yang bisa ngabisin. Coba dibagiin keluarga. Hey, Bob. Hey. Ini karung lagi. Dua. Banyak. Masuk banyak. Guys, masa tanam atau masak begini, harvest, saya sangat bersyukur dan banyak buah di rumah ini. Banyak ada mangga, mangganya udah gede. Ada rambutan, ada sirsak, tapi sirsak belum pernah buat. Ada durian, duriannya juga jarang berbuah, tapi sekali ya berbuah bagus banget. Nah, terus ya merasa bersyukur banget bisa masih punya pohon-pohonan yang luar biasa enaknya. Gede banget. Nah. Manis banget, tebal, manis, luar biasa. Bagian juga mau saya bawa ke Bali. Karena Noah suka banget, Noah dan Kano gila-gila sama rambutan ini, rambutan rumah sendiri namanya, nggak tahu namanya apa, tapi ini super enak. Mulutnya tebal banget, tebal banget. Dan kulit dalamnya nggak ketarik, guys. Jadi saya paling sebel kalau makan rambutan kulit dalamnya ketarik, jadi kasar-kasar gitu dari yang lembut, tapi ada tajam-tajam ya. Nah, kalau ini nggak, udah tebal juga nggak ketarik kulit dalamnya. Enak banget. Dan saya juga belajar dari Kano, karena Kano itu kalau kita ngambil rambutannya kasar aja dibilang, "Pah, jangan keras-keras, nanti sakit dia." Hebat banget anak. Makes me grateful punya anak kayak dia. Yuk, sekarang kita siap-siap bawa ke mama rambutannya.
Saya lagi nganterin rambutan mama dan keluarga. Sekarang di rumah mama, ya, kita masuk. Dan mama sehat selalu, tapi dia nggak boleh makan rambutan. Soalnya rambutannya manis banget, berbahaya untuk yang mama kan ada gulanya. Ini ketemu ibu saya. Ini di rumah beliau. Ma. Yuk ke kubur papa ya. Kubur mau terbang ntar jam 3:30 ke Bengkulu landing aja. Saking kuatnya jadi nggak dirasa ini yang sakit-sakit. Ini sama lahirnya, harinya, apanya barengan bapaknya yang dipintar. Iya. Umurnya sama. Masih nanti. Oh, sebenarnya bagus di jalan-jalan ini ya, biar ngerasa tinggi ini. Jadi udah usaha jalan. Nah, oke nggak sih? Saya pegangin, biarin mama pegang sana. Oke. Mau makan? Ini adik saya untuk lagi pada datang dari kantor karena mau ini 2 tahunnya papa, tapi yang lain pas pada kerja, jadi kita berdua aja di sini. Mas itu lagi ya cukup kak. Ini super enak, bakmi boy. Menuju airport dari rumah mama. Tadi habis ke kuburan papa ziarah. Nah, sekarang terus balik lagi makan siang sama Uto, sama adik saya, sama Erik juga. Nah, sekarang lagi diantar Erik ke airport. Saya mau terbang lagi. Kalian lihat ya, penerbangan seru ini. Okay, the aircraft's good and I have satisfied with it. Let's fly. Oke okay guys, kita hari ini terbang ke Bengkulu. Fuelnya 10.100. Terbang sama Mas Andi. Pesawatnya baik. BMI cuma satu, Kruger Flaps nggak penting. Terus udah dimasukin semua data-data di pesawat ini. Namanya logship. Dan ini saya harus datangani. Harus saya setujui. Terus dari logbook ini kita bisa tahu semua informasi berat pesawat ini. Ya. Flight attendant check-up station, cabin support. Check. Four check-up checklist. Four check-up checklist. Five green light. Five green light. 73. 5847. 5847. Oke, kita baru dapat
clearance to an hour. Yes. Blue, yeah? Ini adalah time descent kita. Oke. Okay. Automatic descent, dia jadi bisa descent sendiri. Okay. Nah, cuaca sih bagus depan. Panas di kantin samping, cuek banget. Oke, okay, start descent now. Nya retard bilangnya. Jadi dia akan retard. Pesawat ini udah canggih sih, ini dia bisa automatic descent, tapi ya rata-rata pesawat sekarang ya guys. Oke, Palembang kasih kita untuk descent turun sesuai, karena Bengkulu ini masih di area Palembang, jadi kalau kita di bawah 24.000, 16.000 10.000 sampai 24 itu masih kekuasaan apa ya diatur. Bengkulu itu terkenal dengan pantai panjangnya, nah pantai panjang itu tuh bagus banget. Approach di Bengkulu with GNSS approach. Internet, LRT net. Get down, get down. Get down.
hungry. Parkirnya agak susah di sini. Kayak model Bandung gitu. Nah, pakai bus car, jadi kita parkirnya harus mepet-mepet. Right lane. Ya, unik juga Marcel aja kalau ini naik sepeda nih. Pesawatnya gerak, ikut gerak. Iya. Jangan afraid, pressure on grip. Penumpangnya banyak, ada berapa nih? Dua ratus. Kita tambahin 199. Jadi ini dia Bengkulu. Bengkulu adalah kota yang indah, cantik, tapi terus terang ada masih kotor. Pantainya juga bagus banget. Saya pernah waktu kecil kesini, bahagia banget di Pantai Panjang itu. Suka banget, ada bentengnya juga kan. Thank you. Apa tu ke? Vlog ke? Vlog. Wah, mantap, mantap. Terima kasih ya. Masuk transfer. Hah? Pakai QR transfer.
ini musim pada saat sorean, jadi susah cari makan di sini. Yang jelas, jadi kita bawa pulang aja. Makan padang sederhana sih. Ini di daerah mana tahu. Tapi saya pernah makan sini enak. Yuk. Hotel di Pati ini memang hotel lama tapi kecil, cuman sangat-sangat menyenangkan. Orang-orangnya baik-baik. Ya, bagus ya, Pak. Juga kita bisa minjem sepeda di sini, jalan-jalan, disiapkan semuanya untuk kru. Jadi comfortable, hotelnya sih seperti ini biasa. Belakang banget. Wow. Nah, hotelnya aneh. Lu hujan dari subuh, bukan dari malam banget. Harus ada rapid test untuk bisa. Oke. Okay, weather change dari sana di Bengkulu weathernya jelek banget. Di sini di Jakarta clear, sangat bagus banget, blue sky, laut tenang. Happy landing, Andi.